cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia. Satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan profesionalitas. Kepala sekolah yang menjabat saat ini terus berbenah menuju sekolah yang lebih baik, baik kualitas sekolah terutama sekali kualitas siswanya. Dari segi pengembangan diri begitu juga kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah ini cukup padat dengan kegiatan ekstrakurikuler, meliputi olahraga, kesenian, UKS, pramuka, dan majalah dinding dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun, nama saya Holia. Saya Kepala SMP Negeri 1 Wonosobo. Visi dari sekolah kami adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, kemudian berprestasi dan berwawasan lingkungan. Kami punya moto aman bahagia. Harapan kami anak-anak menjadi anak-anak yang agamis, mandiri, kemudian berakhlak mulia dan berguaji jamaah atau bekerja sama. Seperti yang kita tahu bahwa proses pembelajaran di masa COVID ini banyak mengurangi karakter anak-anak kita pada hal-hal yang positifnya. Maka pembelajaran sekarang ini di awal ini adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran karakter seperti yang memang kita tahu bahwa sekarang adalah proses kita belajar kurikulum merdeka. Jadi sana ada program P5. Bagaimana proyek P5 itu akan menghadirkan atau menanggulangi karakter anak-anak yang memang kembali bisa dinaikkan bagaimana sikap mereka terkait dengan mandiri, bernalar kritis, beriman, gotong royong, dan berkebinekaan globalnya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran yang sekarang sedang berlangsung di SMP Negeri 1 Wonosobo ini bisa memenuhi keinginan atau harapan dari kita semua terkait pendidikan karakter anak-anak. Kemudian harapan kami ke depan, mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Dinas Pendidikan, kemudian provinsi, ini sekolah kami memang ada beberapa bangunan yang memang perlu perbaikan terkait ini fasilitas belajar. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian di mana sekolah-sekolah yang memang butuh perbaikan atau mungkin pembaruan atau mungkin pengadaan gedung-gedungnya demi fasilitas ya anak-anak kita bisa segera diwujudkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah juga berharap agar siswanya yang sudah lulus, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, semua jurusan dan keahliannya masing-masing, karena pendidikan sangatlah penting untuk masa depan anak bangsa. Guru yang baik bukan hanya bisa menerangkan materi, tetapi juga bisa mengarahkan untuk mandiri. Good teacher do not just explain lesson, but they can make their student independent, ungkap kepala sekolah.
Kepala sekolah juga berharap anak-anak didiknya untuk selalu tekun dan giat dalam belajar. Mari bersama-sama kita berikan dan tunjukkan bahwa lulusan siswa-siswi di sini sudah mempunyai ilmu dan ada pekerti luhur serta agamis. Program Guru Penggerak menjadi hal yang tidak lepas dari upaya untuk membuktikan kompetensi para gurunya, serta membuktikan bahwa kompetensi guru-guru di sini tidak perlu diragukan kualitasnya. Pendidikan di sini telah membuktikan eksistensi pelajarnya. Berbagai ajang kompetisi siswa diikuti dengan rasa percaya diri. Jumlah perolehan penghargaan kompetensi pelajar kian bertambah. Prestasi akademik masih mendominasi prestasi pelajar. Tidak mau kalah, kompetisi non-akademik pelajar telah menunjukkan jati dirinya. Salah satu indikator sekolah yang sukses di mata masyarakat adalah bertambahnya prestasi pelajar seiring berkembangnya bentuk fisik sekolah. Kepala sekolah beserta jajaran tenaga pendidik juga menyampaikan beberapa prestasi-prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi, dan sistem pembelajarannya sangat tertib. Dari jam masuk pembelajaran dilakukan pada pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, sampai jam pulang. Siswa-siswi di sini sangat tertib, dan dewan gurunya pun sangat mengutamakan kecerdasan anak bangsa. Saya selaku kepala sekolah di sini juga selalu tetap menghimbau kepada staf dewan guru, dan para siswa-siswi, agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Misi sekolah di sini menumbuhkan suasana nyaman, tertib, aman, kekeluargaan bagi semua warga sekolah, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efisien, mengembangkan rasa kebersamaan dengan cara pelaksanaan manajemen yang terbuka, menumbuhkan rasa percaya diri, peningkatan kepedulian guru kepada siswa, mengembangkan kerjasama sekolah dan lingkungan, meningkatkan mutu lulusan demi melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.